guys, welcome back to this channel lagi. Part yang kedua. Siapa yang belum tengok part pertama boleh kamu tengok di video sebelum ni. Seterusnya saya beli di Dragon City lagi seperti yang saya cap di video sebelum ni. Terusnya apa yang saya beli untuk si Denny ini saya beli seluar jalan dia lagi. Ini size 33, 42 ringgit 90 sen. Beli jual harga dia. Tadi saya kasih try dia size 32. Dia macam ngam-ngam. Denny punya badan kan sehat. Jadi seluar dia terpaksa pakai macam orang tua pun. Ini. Seterusnya beli seluar kecil size XL. Ini 12.90 sen. Saya beli dua. Dalam dia ada 3. Jadi ada 6 lah. Cukup lah. Sebab Denny ini rajin mandi pagi. Jadi dia perlu rajin mandi pagi. Dia rajin mandi. Dia balik ke sekolah dia mandi. Malam dia mandi. Jadi dia kena perlu banyak seluar kecil. Seluar kecil dia macam banyak yang koyak sudah. Seterusnya beli stocking. Ini stocking untuk Ian sama Asun. Sebab si Asun balik-balik kasih hilang stocking dia. Ini dalam dia ada 3 pasang lah. Jadi saya beli dia ada 6 pasang. Dia satu orang 3 pasang. Si Asun sama si Ian. Ini harga dia 3 pasang ni 8.90. Jadi jumlah dia kira sendiri. Seterusnya beli seluar kecil untuk si Ian. Jason dia tidak suka pakai spin dia. Tadi saya minum air banyak ya, saya balik-balik sendal. Dalamnya ada 3, dia harga dia RM11.20. Seterusnya saya beli seluar sukan si Denny size 40. Nah, size dewasa. Dan dia baru tahun 6. Ini harga dia RM17.90. Saya beli 4. Warna hitam 2. Ini warna hitam 2 dengan warna biru gelap 2. So bolehlah saya beli yang kain, harap dia bertahan lah sebab dia asik koyak bagian paha, bukan paha lah, bagian punggung kan. Badan sehat kan gitulah, jadi beli 4. So first time saya beli banyak untuk dia, harap dia hargai. Seterusnya saya beli dia baju t-shirt. Ini harga dia RM11.90 size L. Sabah bah. Bab dia terpikir memang mami cantik lah, kalau mau pergi aja pakai ini. Bosan baju saya itu. Banyaknya baju dia, tapi dia suka yang siapa pun dia tahu, dia suka warna biru apa. Sebelum bapak dia ada juga beli anu, tapi dia jarang main. Mungkin sempit sudah dia, saya belikan yang baru. Jadi yang lama tuh boleh simpan bagi adik-adik dia kalau mami dia. Terusnya saya beli dua, ini kedua. Ini macam t-shirt biasa lah. Dia suka warna merun, tapi saya cari-cari tiada. Ada tapi di atas, saya malas mau panggil orang. Ini size L juga, 10 ringgit 90 sen. Gitu, saya suka warna merun. Nanti boleh pakai. Kami sama size. Seterusnya, ini stocking si Denny, ada 2 pasang. 10 ringgit 90 sen. Harap dia muat lah. Kaki dia pun badan sehat, kaki pun sehat lah. Udah 2 pasang. So plastik terakhir. Ini saya beli di bawah ke Dragon City. Saya beli puding 3. Yang husband saya beli saya tidak anu lah, saya tidak ambil video. Saya tidak haul sebab barang basah juga kan, macam terlalu beli juga. Saya beli puding 3. Lepas tu beli ini pampers mami. Saya suka sebab kita nampak ni dapat cuma ni. Harga dia ini saya ada harga di bawahnya tu, saya letak di tepi sini kan. Mana-mana lah, di atas ke di bawah nanti kamu nampak ya harga dia. Ini Libres itu apa sebutannya tu. Dalam dia ada 3 darab 20. Satu ni 20. Jadi bolehlah pakai dalam 2 bulan dia. 2 bulan lebih lah begitu. Saya suka beli banyak-banyak sebab kadang-kadang sampai kedai saya lupa beli. Seterusnya
Husband saya service pun jadi saya beli. Husband saya jarang. Pelembut pakaian dah ya. Dulu saya suka purple. Sekarang suka hidup wangi ni. Bunga rose kan wangi pula. Siapa yang belum pernah try kamu wangi. Dia macam melipati baju. Mungkin bau lavender tu saya sudah macam lalik ke hidung. Macam tidak rasa wangi sudah. Sebab mau pelantai pun lavender macam tidak wangi sudah. Jadi bila tukar pergi rose ni macam wangi. Satu rose saya beli ini. Untuk sapu-sapu habuk. Apalah. Biasa pun ini. Ini harga dia ada harga RM2.55. Ini shampoo. Beli dua shampoo ini saya punya ini husband saya sama anak-anak. Ini untuk bubur, ini untuk keling umur, ini untuk bubur. Begitu. Mesti setiap bulan kena beli dua jenis shampoo. Sabun pun dua jenis. Husband saya pakai lain enggak? Kami pakai lain. Husband saya tidak suka sabun yang liquid tuh. Dia suka yang bubur. Lepas itu, saya beli ini. Biasa kan saya buat puding, jadi saya mau letak begini lah. Kalau letak terus di kontainer, kan anak saya kasih hancur-hancur. Di dalam dia ada 10. Harap-harap cukup lah. Dan kali beli ini lagi. Jadi nanti senang lah kan, tidak payah lagi potong-potong. Satu kali makan gitu. Gitulah ceritanya. Jadi, tidak tahu boleh recycle. Saya mau cari yang boleh cuci, tapi tidak jumpa. Yang begitu saja. Terus saya beli ini. Dia bilang serum Garnier. Saya pakai jenama ini sekarang. Saya punya. Saya tahu apa benar ini. First time saya beli ini. Oh ini. Serum cream dia bilang. Oh. Dia cream tapi serum. Nasi pek saya beli yang bulat kaca. Ada bulat no cream. Kebetulan cream saya sudah habis. Saya berapa istimewa apa benda ini. Cream atau serum. Ini dia cream. Ngamlet juga saya punya cream mau habis sudah. Beli pakai setiap hari. Ini harga dia macam biasa saya letak tepi aja. Saya tidak ingat. Terus saya beli ini. Cuci muka. Cuci muka Garnier. Dan last sekali item yang saya beli adalah ini. Toner. Milky Brightening Dew Toner. Dia bilang. Saya pernah try. Ini pesan saya beli ini. Bau lemon. So. Itu saja barang yang saya beli. Sampai sini saja saya punya video. Terima kasih karena sudi mengikuti saya di part yang kedua nih. Part seterusnya saya mau kasih saya haul barang apa namanya saya beli di One Stop tadi. Jadi siapa yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Dan ya, bye-bye.